sedang menikmati ya nuansa Natal yang begitu menyenangkan, begitu penuh dengan sukacita sebab kita mengetahui kabar yang begitu baik karena Tuhan Yesus akan lahir ya di bulan-bulan ini ya, untuk bisa menyelamatkan kita semua anak-anak Tuhan yang begitu luar biasa ya. Ayo semuanya, mari kita siapkan diri kita. Kita mau untuk beribadah. Ayo, Nike, ayo. Kemudian Kevin, Jason, ayo kita siapkan diri kita ya untuk bisa merenungkan firman Tuhan dengan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapkan dulu dirinya, ditinggalkan dulu mainannya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau menenangkan diri kita. Kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Semuanya sikap yang baik, tidak ada yang membuka mata, semuanya menutup mata, melipat tangan dan duduk yang baik. Kak Shelly akan pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu luar biasa, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan setiap dari kami anak-anak-Mu ya Bapa. Sungguh bersyukur Bapa masih mau memperhatikan kami, masih mau peduli kepada setiap dari kami dan menyelamatkan kami dari maut ya Tuhan. Kami tidak dapat menyelamatkan diri kami ya Bapa. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang mau menyelamatkan kami, manusia yang sering kali membuat Bapa sedih. Terima kasih ya Tuhan, siapkanlah hati kami, siapkanlah seluruh tubuh kami ya Tuhan, berikan kami kesehatan yang baik, sebab kami ingin mau memuji Engkau dengan sukacita, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai bentuk sukacita kami atas kelahiran Putra-Mu ke dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan ya. Oke, wah memang ya kalau memang nuansa-nuansa Natal itu ya, bawaannya itu pingin banyak makan ya. Terus habis itu pingin bisa jalan-jalan karena ini nuansa-nuansa liburan gitu ya. Tapi jangan sampai ketika kita nuansa liburan, kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bisa membaca firman Tuhan, untuk berdoa ya. Nah sekarang kita hari ini akan membahas cerita yang masih berbau dengan Natal tentunya ya. Dan kita akan membahas tahap yang baru, bagian cerita yang baru, yaitu tentang orang Majus. Seperti apa? Nah untuk bisa mengenalnya, Kak Shelly akan memberikan pendahuluan dulu melalui kita menyanyikan lagu Orang Majus dari Timur ya. Buat yang belum tahu bisa belajar bersama-sama ya. Semuanya bisa bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita bertepuk tangan dan memuji Tuhan dengan sukacita. Orang Majus dari pujikan sekali lagi. Orang Majus dari timur, datang dari jauh, malam lihat bintang-bintang, bintang bersinar. Kabar lahir bayi Yesus diberitakannya, Yesus Kristus Juru Selamat ganti dosaku. Lebih semangat, kita nyanyikan dengan lebih cepat lagi ya. Siap? Orang Majus dari timur, datang dari jauh, malam lihat bintang-bintang, bintang bersinar.
biasa sekali ya. Kita mau dong menjadi orang-orang majus yang mau memberitakan kabar baik kepada semua orang di sekitar kita ya. Oke, orang-orang majus tuh ya datang dari jauh mau melihat tentang kabar baik itu dan menyebarkannya ke berbagai tempat ya, ke banyak tempat. Agar orang-orang tahu kabar yang sangat luar biasa ini untuk semua orang-orang ya. Nah, kita juga mau dong bisa mengucapkan selamat datang kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi setiap dari kita. Oke, siapa yang mau dan siap untuk mengucapkan selamat datang kepada Tuhan Yesus? Yeay, yang mau kita nyanyikan dengan semangat dan sungguh-sungguh, masih dengan bangkit berdiri ya semuanya ya. Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu, selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam sekali lagi, selamat selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga. Kita ulangi, selamat selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang ke rumahmu, selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Woo! Luar biasa ya. Kita mau untuk mengucapkan selamat datang dengan sikap yang seperti apa? Tentu saja dengan sikap yang baik ya. Kita mau sungguh-sungguh bilang selamat datang Tuhan Yesus ke dalam dunia. Saya mau menjadi anak Tuhan Yesus yang membanggakan Tuhan ya. Nah, bagaimana salah satu caranya? Nah, mungkin juga kita bisa ya memperhatikan kisah hari ini dengan baik dan juga merenungkan kisah ini dengan sungguh-sungguh. Oke, siap? Mari kita dengarkan cerita hari ini. Halo adik-adik, sudah siap dengar firman Tuhan kan? Kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar sebagai pendengar-pendengar firman yang baik. Bantulah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan. Nah diambil dari mana ya firman Tuhan pagi hari ini? Kak Andi ambil dari kitab Matius yang bawa Alkitab. Mari kita buka Matius. Sudah ada di perjanjian baru. Ini ya. Nah. Kak Andi pakai pakaian seperti ini karena Kak Andi mau cerita tentang apa? Tentang orang-orang majus dari timur. Kita buka Matius pasal yang kedua. Pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 12. Nah, hari ini Kak Andi tidak membacakannya satu persatu ayat, tetapi kita akan membaca ayat tersebut bersama dengan menonton video dari bagaimana Matius 2 ini orang majus datang ke Yerusalem, ketemu Herodes, kemudian ketemulah dengan bayi Yesus. Silakan baca bersama-sama, kita nonton video dari drama yang dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Silakan melihat. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Nah, adik-adik sudah lihat ya bagaimana Matius 2 yang menceritakan orang-orang Majus dari timur. Nah, sekarang Kak Andi mau nanya nih. Sekarang Kak Andi mau tanya, siapa sih orang-orang Majus dari timur itu? Siapa sih? Siapa yo? Bisa enggak? Nah, orang-orang Majus dari timur itu kalau menurut para ahli Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang jauh dari timur, dia adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana, dan orang-orang yang ditunjuk Tuhan, dituntun oleh bintang untuk menemukan bayi Yesus, yaitu di kota Betlehem. Terus kan juga mau nanya nih, biasanya anak adik-adik kalau ditanyain berapakah jumlah orang Majusnya? 3, 4, 5, jawabannya berapa? Ayo jawabannya berapa? Ah, tuh kan banyak yang jawab 3. Enggak, di Alkitab tidak dikatakan apapun bahwa orang Majus itu jumlahnya 3. Tetapi memang persembahan yang diberikan orang Majus itu ada 3 jenis. Yaitu apa? Emas, apalagi? Mur, satu lagi adalah kemenyan. Nah, itu adalah menandakan persembahan, menandakan kado yang istimewa yang orang Majus berikan kepada bayi Yesus. Nah, adik-adik, orang Majus dituntun oleh Tuhan. Orang Majus sangat happy, sangat bergembira saat tahu bagaimana Tuhan Yesus lahir. Saat tahu bagaimana bintang yang besar itu akan menuntun mereka untuk menemukan bayi Yesus dan ngasih yang terbaik, emas, emur, dan kemenyan. Mereka memberi dirinya yang baik. Mereka bersuka cita. Mereka jauh-jauh datang ke kota Betlehem untuk menemukan bayi Yesus. Nah, adik-adik, Kak Adik mau nanya nih. Kak Adik mau pilih, adik-adik mau pilih siapa? Orang Majus yang memberikan dirinya, memberikan kado yang istimewa, yang mau jalan, yang mau jauh-jauh ketemu dengan bayi Yesus, bersuka cita, atau pilih si Herodes itu, gitu ya. Herodes langsung yang terkejut, terus kemudian Herodes yang memerintahkan semua orang, terus Herodes yang mau membunuh bayi-bayi yang ada zaman itu. Kenapa? Karena Herodes tidak suka ada raja selain dia. Pilih yang mana? Pilih si Majus atau pilih si Herodes?
ngasih yang terbaik seperti orang Majus memberikan kado, atau seperti Herodes yang tidak mau terima Tuhan Yesus. Tidak mau ada raja di atas segala raja. Pilih adik-adik, pilih yang mana? Nah, pilih yang mana? Seharusnya orang Kristen, kak adik, kakak-kakak sekolah minggu semuanya dan adik-adik memilih seperti orang Majus, memberikan persembahan yang terbaik. Mau kasih kepada Tuhan, mau sujud sama Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau membuat Tuhan bahagia. Tidak seperti Herodes. Jadi dengan kita belajar firman hari ini, yaitu berikanlah yang terbaik dari apa yang adik-adik miliki, kak adik miliki untuk Tuhan. Karena Tuhan memberikan yang terbaik untuk setiap kita semua. Nah, ayat hafalan hari minggu ini diambil dari kitab Roma. Mari kita buka kitab Roma pasal yang ke-12 ya. Kitab Roma pasal 12 dihafalkan pasal 12 ayat 1. Kami bacakan untuk kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Jadi adik-adik, mari kita mau seperti orang Majus, mau bergerak menuju bayi Yesus, menceritakan segalanya dengan baik, bersuka cita dan memberikan kado, yaitu memberikan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita, kami boleh belajar dari orang Majus yang mendengarkan kabar baik, yang mendengarkan bahwa bayi Yesus Sang Juru Selamat telah lahir. Dan orang Majus memberikan dirinya, mau rela-rela jauh menuju ke Bethlehem. Bagaimana mereka bersuka cita melalui pimpinan bintang yang besar itu. Terima kasih Tuhan, kami berjanji, kami mau memberikan yang terbaik, kami mau memberikan diri kami untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye ke adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya, belajar firman lagi. Bye-bye. Oke, bagaimana ceritanya adik-adik? Seru enggak? Wih, keren ya. Ternyata begitu panjang perjalanan dari orang Majus ini sampai bisa melihat kabar baik yang begitu luar biasa dan juga menyampaikannya kepada banyak orang. Dan mungkin saja adik-adik yang mendengarkan di rumah saat ini juga mungkin termasuk salah satu bentuk hasil dari orang-orang yang mau terus memberitakan firman Tuhan dan kabar baik itu kepada semua orang. Adik-adik di rumah, apakah mau juga menjadi pembawa kabar baik buat orang-orang di sekelilingnya? Yang mau, coba berikan angkat tangan paling tinggi. Good job ya. Bagi yang belum mau, ayo semangat ya. Jangan takut, jangan malu, harus berani. Karena Tuhan Yesus saja mau lo turun dari tempat yang maha tinggi yaitu surga, turun ke bumi demi menyelamatkan adik-adik sekalian dan juga Kak Shirley lo. Jadi kita juga harus dong memberikan yang lebih baik dan terbaik juga untuk Tuhan. Oke, siap? Nah, kita mau dong untuk menyiarkan ini ke gunung, ke bukit, dan dimanapun juga kepada semua orang ya. Mari kita pujikan, hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Boleh bangkit berdiri ya. Sambil bertepuk tangan. Siarkan di gunung, lahirnya Almasih.
menyiarkan kabar baik itu kepada semua orang di mana saja. Mau pergi ke gunung, ke bukit, ke pantai, kita mau menyatakan kabar baik itu ya. Oke, sekarang kita mau untuk menyiapkan diri, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan ya. Bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di layar ini ya. Ya. Bisa dilihat, nanti bisa bilang ke papa mama, "Pa, ma, jangan lupa ya memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya." Oke, sudah? Sudah dicatat nomor rekeningnya? Oke, good job ya. Kita mau memberikan persembahan melalui hidup kita dan juga melalui apapun yang bisa kita perbuat bagi Tuhan ya. Mari kita mau mengucap syukur untuk ibadah yang masih boleh kita nikmati pada hari ini. Kita masih boleh menikmati kisah-kisah dari Tuhan Yesus yang begitu luar biasa baik dalam kehidupan kita ya. Kita mari menyiapkan diri kita, mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita pujikan lagu "Terima Kasih Tuhan". Syukur kepada Tuhan ya. Kak Sherry akan pimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh bersyukur Bapa sudah mau terus mengingatkan kami ya Bapa, untuk mau menjadi saksi-saksi Tuhan di sekeliling kami ya Tuhan. Walaupun kami ada di rumah, namun kami ingin bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami ingin bisa memberkati banyak orang melalui hidup kami, melalui perbuatan kami ya Tuhan, melalui perkataan kami. Tolong kami ya Tuhan senantiasa agar bisa terus menjadi anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang membanggakan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menuntun kami, mengarahkan kami senantiasa dan mengingatkan kami untuk terus berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Terima kasih untuk sekolah minggu hari ini sudah menjadi anak yang good dan baik, mendengarkan sampai akhir loh. Hebat sekali ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti sekolah minggu di minggu depan yang pastinya gak kalah seru dong sama minggu ini. Oke? Baiklah, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.